Dikatakan di dalam Alkitab, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil, menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dikatakan bahwa pelajaran mengenai salib itu adalah kebodohan bagi dunia ini. Siapa dunia ini? Manusia di dunia ini. Yang sok seperti orang-orang Yunani, seperti dalam ayat 21-22 dalam 1 Korintus 11 ini. Orang Yunani mereka mengandalkan akal, pikiran. Mereka melihat kepada yang masuk akal atau tidak. Mereka mencari hikmat, dikatakan mencari wisdom. Sesuai enggak dengan pikiran yang masuk akal? Yesus itu disalib. Lebih celaka lagi kepada orang Yahudi, orang Israel, mereka mencari tanda. Apakah Yesus itu cocok dengan Mesias, yaitu dia dengan segala kehebatannya, kekuasaannya, kekuatannya, membebaskan Israel dari cengkeraman penjajah waktu itu, yaitu Romawi. Tapi saudara-saudara, seperti dikatakan, bayang bodoh bagi dunia ini dipilih Tuhan untuk memalukan mereka yang pandai. Tidak banyak, katakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak yang bijak. Tidak banyak yang bijak daripada murid-murid Yesus. Mereka hanya nelayan. Mungkin ya, yang menonjol kelihatannya Matius, yang dia adalah pemungut cukai. Tentu dia educated. Dan juga yang meneruskan kabar Injil itu salah satu adalah Lukas. Tapi dia tidak termasuk dalam 11 rasul itu. Dia adalah dokter. Ya tentu dia cendekiawan. Tentu dia seorang ahli pikir. Dialah yang di dalam Alkitab menulis dengan hikmat dan oleh ilham Roh Allah Injil Lukas dan Kisah Rasul, yang tidak lain mengkabarkan tentang bagaimana Yesus itu lahir sampai dia disalib dan apa artinya salib itu. Dan itu dikembang luaskan dan berita pekabaran Injil ke seluruh dunia oleh murid-murid, termasuk yang terakhir adalah Rasul Paulus, menambah kekuatan dari 11 murid yang orang biasa saja. Tapi Pauluslah yang jebolan dari perguruan tinggi agama Yahudi waktu itu. Dia seorang terpandang. Maka saudara-saudara sekalian, Injil itu kemudian merambah seluruh dunia. Dan sekali lagi, mereka itu tidak banyak yang pandai, tidak banyak yang mempunyai hikmat. Tapi sekali lagi, Injil itu kekuatan Allah. Buktinya, kabar Injil itu, kabar keselamatan itu, arti hakiki daripada salib itu merambah seluruh dunia sampai kini. Dan itu berita yang luar biasa dari keadaan yang sangat tidak luar biasa, karena diawali dari kandang binatang. Tetapi dia sampai ke Buckingham Palace sekarang ini, sampai ke istana daripada Ratu Inggris, Kerajaan Inggris, karena mereka percaya kepada dia. Bahkan Ratu sendiri adalah pimpinan agamanya, agama yang percaya kepada Kristus Yesus itu. Yang Tuhan memberkati kita, dan Shalom.